tim channel dan sahabat-sahabat Daihatsu pastinya selalu kita sajikan promo angsuran ringan dan DP ringan, Bang. Nah, begitu kita kirim ke rumah, siap. Buka pintu mobil, langsung kita kasih kotak handphone, Bang. Ada handphonenya pastinya, bukan kotaknya doang. Dapat handphone. Berhadiah langsung, Bang. Tanpa undi 20%. Siap. Itu kita bisa proses one day approval. Tuh. Jadi tanpa survei. Tanpa survei. Tanpa survei juga bisa. Bisa. Cuma di Kramat Jati doang, Bang, beli kita buat khusus penonton tim channel, kita nggak pakai survei deh. Oke. Kita langsung turunin PO. Bisik-bisik dari tim channel, kita kasih tambahan lagi, Bang. Kita kurangin DP-nya, Bang. Siap. Kurangin DP yang surat tetap sama, bisa? Bisa. Bisa. Tinggal bisik-bisik aja, bilang dari tim channel gitu kan. Bisik-bisik tangga. Angsuran 1,9, 6 tahun. Siap ya. Jadi kita bisa melayani pembelian ke luar daerah. Luar daerah. Jadi nanti kita hitung harganya itu BBN Jakarta, tapi serah terimanya Kalimantan. Oh. Jadi sudah include, nanti yang kita kasih itu udah free ongkos kirim. Oh, free ongkos kirim. Benar. Menarik nih. Begitu buka bagasi belakang. Ada HP-nya? Udah ada sepeda. Oh, sepeda. Tanpa diundi, Bang. Jadi begitu kirim, langsung udah ada sepeda di dalamnya, Bang. Nanti kita kasih sepeda. Opsional, kalau untuk Terios kita kasih voucher belanja lah. Kan buat lebaran nih, Bang. Iya. Buat beli-beli baju lebaran, iya, gitu kan. Jadi ada 3 pilihan sih. Pastinya cuma di tim channel kita kasih yang termurah. Pokoknya ada yang banget, ada yang kasih lebih murah, kita kasih lagi lebih murah, Bang. Gitu. Hebat ya? Iya. Bang, saya dapat segini nih. Benar. Murahin lagi. Benar. Halo teman-teman Tin Channel, apa kabar semuanya? Kali ini kita sedang ada di Astra Daihatsu Kramat Jati. Ada event menarik di sini, ada komunitas Xenia dan akan mencoba Xenianya, lalu kita akan wawancarain. Bukan hanya itu, nanti kita juga pastinya akan membahas promo spesial menjelang lebaran PPNBM, masih PPNBM ya. Kemudian dapat diskon banyak lah, banyak potongan-potongan yang akan kita ulas bareng Bang Aan di Astra Daihatsu Kramat Jati ini. Yuk langsung ketemu aja bareng beliau, ini udah nunggu nih. Yuk masuk. Oke teman-teman, kali ini kita main lagi nih di mana, Bang? Astra Daihatsu Kramat Jati pastinya, Bang. Pastinya. Tentunya kalau tim channel datang ke sini udah bareng Bang Aan. Siap. Apa kabar? Baik, Bang Imam. Iya, semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat biar bisa nonton video kita kali ini dari awal sampai akhir. Betul. Karena kita berseris nih, Bang, ya. Benar, benar. Kayak berepisode ya, Bang. Berepisode. Nah, menariknya tim channel datang ke sini itu ada episodenya, Bang. Benar, benar. Kalau yang lain kan datang libut-libut kelar. Iya, benar. Kalau kita ada sisi apa ya, entertainer lah, dikit lah mungkin ya. Iya. Itu sih menurut opini saya sendiri, teman-teman. Kemarin opening ya, grand opening. Benar, ya kita datang ke sini ya. Nah, kali ini kebetulan sedang ada Dari komunitas Xenia, Bang. Komunitas Xenia, semana tuh, Bang? Wilayah mana? Ini kebetulan sih untuk Jakarta Timur sih. Okay. Perwakilan dari Jakarta Timur, yeah. Teman-teman dari Xenia Club. Xenia Club. Mungkin baru pembuka wilayah Jakarta Timur dulu. Betul. Karena tuan rumah. Benar-benar, Bang. Kedepannya semoga akan ada event-event lagi nih, Bang. Benar-benar, Bang. Pastinya nanti juga kita kedepannya akan ada kayak ngadain customer gathering gitu ya. Jadi customer-customer yang pemakai Daihatsu kita undang untuk makan-makan gitu kan. Okay. Jadi nggak harus beri,
apa nggak harus beli gitu kan? Harus beli. Kita yang penting silaturahminya aja dulu bang. Betul. Biasanya dari silaturahmi itu muncul ketertarikan. Benar, benar, benar. Nanti kita gitu. Diundang juga tuh pas. Pastinya gitu, bang. Kita undang terus bang pokoknya. Iya. Oke, kita nanti mungkin ada di pertengahan video atau di pertengahan ya benar, pertengahan benar, video benar. Akan ada wawancara dengan teman-teman komunitas dari Xenia Club. Teman-teman komunitas Xenia Club. Jadi khusus Xenia doang gitu ya? Benar. Sekarang. Karena memang ini mobil yang lagi ngehits nih bang. Betul, betul. Benar. Betul. Jadi makanya kita undang kebetulan kedatangan dari teman-teman Xenia Club ini. Dia semua merasakan kenyamanannya dari All New Xenia yang terbaru ini daripada generasi-generasi sebelumnya, bang. Karena mungkin belum banyak yang tahu. Benar. Bahkan kan, pada khawatirnya kan iya? Di, karena dari RWD ke FWD kan. Ternyata kesimpulannya setelah mereka merasakan dari generasi Xenia sebelumnya sama yang sekarang justru lebih nyaman yang sekarang sih. Lebih nyaman benar. Sekarang. Dan mungkin munculnya Xenia ini menjawab apa namanya perkembangan benar. Perkembangan jalanan juga benar, ya benar. Di Indonesia karena sekarang kan udah lancar benar, banyak benar. Kan udah rata lah udah rata benar terus udah juga banyak tol All New Xenia ini menjawab benar-benar mobil yang kebutuhan untuk keluarga banget bang. Siap. Dari segi kenyamanannya kalau perjalanan jauh bisa yeah. Pakai sofa mood ya kan Fantu terus drive-nya. Juga di baris ketiganya dia legroomnya lebih luas gitu kan dibanding kompetitor lainnya. Siap. Dan yang pasti bang yang terpenting itu yang drivernya juga benar nyaman itu. Jadi bang Imam kapan mau ganti Excel 7 ke Xenia? Belum beres itu juga nunggu habis dulu ya kan. Ini emang bener sih salah satu mobil yang paling irit bener jangan salah bang mobil bener. Pertama saya Xenia oh gitu nah, 1000 cc tahun 2005 2005 ya berarti emang, generasi pertama generasi tuh, pertama sih kita keluarga sekeluarga udah iya. Pakai Xenia itu iritnya luar biasa tentunya bener, bener. Sekarang dengan perkembangan teknologi yang udah disematkan bener udah pasti lebih irit pastinya bang oke gitu dan selain kita nanti akan mewawancarai ya komunitas Xenia kita juga pastinya akan ada hal promo yang pastinya bang bahas kalo, harga dan promo betul kalau kita nggak ada promo dan bahas masalah harga dan promo pastinya kita nggak panggil tim channel nih ya kan pasti karena ada promo menarik jadi kita panggil tim channel nih bang bisa disebut portal apa ya bang ya ngelihat promo-promo yang menarik lah ya seperti itu teman-teman karena jadi, antusias subscriber dan penonton tim channel ini luar biasa bang dari pertama okay. Yang kita iklanin Rocky 2021 display yang di sini warna merah iya, warna itu merah. Udah laku gitu kan terus Terios XAT Deluxe Nick 2021 itu juga langsung laku ya kan. Makanya ini kita sekarang mau iklanin ini nih. Iya, karena ada PPNBM juga. Benar, pastinya, Bang. Terakhir bulan ini loh, teman-teman ya. Iya. Jadi kalau bisa segera mungkin. Segera mungkin. Mumpung harganya belum naik. Kalau tapi, naik tenang aja, Bang. Seperti biasa karena customer atau para subscriber melakukan pembeliannya di Astra. Jadi apabila di April atau Mei PPNBM-nya diteruskan ya otomatis kita pakai sistem yang kayak kemarin kita akan merefund balik selisih okay. PPNBM-nya. Siap. Gitu. Ini enak banget sih luar biasa. Jadi enggak usah khawatir ya. Benar. Beli di waktu kapanpun ketika ada pemberlakuan. Betul. PPNBM lagi itu akan disubsidi lagi. Pasti, Bang. Iya. Gitu. Kita langsung aja mungkin teman-teman nanti sambil ngobrol-ngobrol kita ke Xenia nih. Berarti untuk video kali ini untuk Nick 2022 bang? 2022 pastinya bang. 2022. Bener. 2021 udah gone. Udah, sold out semua ya? Benar, udah sold out semua nih berkat tim channel nih bang. Makasih banyak ya. Makasih juga karena beliaulah yang apa namanya mempublikasikan ke teman-teman tim channel. Benar. Warna bisa bebas pilih bang? Warna kalau untuk 2022 customer bisa pilih bang. Kebetulan untuk Nick 2022 kita warnanya ready dan masih lengkap juga semuanya. Jadi customer mau warna apa dari warna
hitam, putih, sampai warna pelangi pun kita bisa ada. Menarik. Ya, kalau ulasan sudah banyak mungkin ulasan-ulasan kita sebelumnya membahas tentang fitur, mesin, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan fokuskan ke promo yang sedang berlangsung saat video ini tayang. Betul, betul. Apa bro, bang, promonya nih? Jadi kita pastinya yang selalu kita sajikan untuk subscriber tim channel dan sahabat-sahabat Daihatsu, pastinya selalu kita sajikan promo angsuran ringan dan DP ringan, bang. Nah, ada dua opsi berarti ya? Benar, ada dua opsi. Bisa angsuran ringan, bisa DP ringan, sesuai betul dengan kemampuan. Benar. Okay. Jadi terus juga yang biasanya kita ulas itu selalu di tipe terendah, sekarang kita ulas langsung ke tipe tinggi. Tertinggi. Bukan tertinggi sih, tinggi aja nih. Oh, tinggi. Kalau yang tertingginya belum. Nanti kalau untuk tanya-tanya bisa langsung bisa aja, langsung. Bang. Karena kan ada harga, ya pasti angsurannya akan mengikuti. Benar. Pada intinya teman-teman, harga patokan tersebut itu nanti ya ada harga ya, pasti angsurannya agak naik-naik gitu. Benar, ya, wajar banget benar, sih. Benar. Udah hukum hukum kredit. Hukum kredit. Hukumnya emang gitu dah pokoknya. Untuk tipe yang berarti yang tipe ini ya? Betul bang, untuk Xenia R13 itu bisa kita kasih DP ringannya, DP ringan dan angsuran ringan nih bang ya, kita boleh kasih tenor 6 tahun, itu DP nya 35 juta, angsuran 4,2 bang selama 6 tahun. Oke. Okay. Nah itu langsung dapat free nya bang, tanpa undian lagi. Free, jadi kalau beli All New Xenia ini, ya kan, begitu kita kirim ke rumah, siap, buka pintu mobil, langsung kita kasih kotak handphone bang. Ada handphonenya pastinya, bukan kotaknya doang. Dapat handphone? Berhadiah langsung bang, tanpa undi. Handphone apa bang? Android. Android. Iya siap, pokoknya lumayan loh. Bener. Itu di luar bonus dan diskon lain sebagainya. Betul bang, memang, pastinya. Emang bonus yang dari yang dikasih bang. Benar. Jadi untuk customer yang membeli All New Xenia ini, gitu, begitu kita kirim mobil, pas cek unit, buka pintu, langsung ada handphone di dalam mobilnya. Benar. Itu untuk pembelian Xenia. Kredit, cash, kredit maupun cash bang. Siap. Luar biasa nih. Oke. Itu DP 35 juta itu aman ya bang ya? Aman bang. Itu maksudnya data seperti apapun. Oh jadi gini bang, kalau untuk yang DP 35 juta itu customer minimal sudah pernah ada plafon kredit yang nominalnya itu 50 juta minimalnya. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya customer bay checkingnya masih clear banget nih, belum pernah mengajukan kredit, nggak bisa pakai paket yang itu bang. Ya, karena mungkin butuh pembuktian. Benar. Karena ini memang ringan banget sih yang ringan. Ini. Saya DP tahu ringan, ini angsuran ringan. Biasanya kita ulas, itu selalu di tipe M ya kan. Iya. Ini kita langsung kasih tipe R 13. 1.3 udah yang manual. Engine, udah pakai engine push start stop gitu kan. Terus juga fiturnya juga udah mewah, udah mirip-mirip yang 1.5 R lah. Benar. Ya. Karena yang ini juga dapat PPNBM ya bang ya? Dapat bang. Dapet. Jadi untuk yang Xenia yang 1.3 nya itu kita dapat PPNBM semua. Semua. Betul. Kecuali yang. Yang 1.5, yang 1.5 CVT up. CVT up. Oke. Harganya kita cantumkan video dan di deskripsi. Yang opsi yang kedua bang, yang mau angsurannya ringan. Ringan ya. 2 jutaan aja deh. Ah. Ini kita bisa sajikan untuk Xenia R13 CVT bang. Siap. Itu DP bayarnya 85 juta, angsurannya 2,8 selama 8 tahun. Itu yang 8 tahun ya. Benar. Ada opsinya tuh teman-teman. Benar. Sebenarnya yang paket awal juga, kalau teman-teman bisa berani nambah DP dikit lagi, betul, 50 juta itu udah turun udah di bawah turun, 3 juta ya? Bener, udah di bawah 4 juta, sorry. 3 jutaan pasti, bang. 3 jutaan. Bener, karena DP 35 aja kan angsurannya 4,2 kan? Betul. Ditambahin lagi, pasti kita kasih bunganya ringan lagi. Jadi bisa 3 jutaan lah. Bisa 3 jutaan, teman-teman. Itu bukan tipe M ya, bukan tipe M. Rata-rata kan di channel-channel tetangga atau dealer-dealer tetangga kan selalu ulasnya tipe terendah gitu kan. Kalau kita langsung real nih, kita kasih tipe yang terbagus. Tipe paling, ya bukan paling tinggi, tipe tinggi lah. Benar, langsung tipe tingginya bang. Angsuran ringan dan DP betul ringan. Itu opsi teman-teman.
Harganya kalau boleh tahu berapa, Bang? Kalau untuk yang manual itu R13 itu kita kasih harganya 217. 217. 217 200, Bang. Belum dipotong diskon. Belum dipotong diskon. Ada diskonnya ya? Pastinya dong, Bang. Bisa dibawa langsung aja, Bang. Biar penasaran, Bang. Biar nego sendiri. Benar. Kalau nego sendiri kan bisa lebih gede tuh. Betul, betul. Pastinya, Bang. Nah, pokoknya yang terpenting sih itu, Bang. Jadi kalau untuk customer yang beli Xenia ini, ya kan, begitu buka pintu udah ada handphone. Gitu. Menarik. Harganya kita cantumkan di video dan benar, di deskripsi, benar. Teman-teman. Silakan kalau mau iseng-iseng hitung, bawa kalkulator hitung-hitung. Tapi jangan pakai DP minim. Pasti kalau DP minim tuh udah pasti iya. Tenornya banyak. Bunganya pasti tuh tinggi. Pasti tinggi. Gitu. Jadi memang opsional sih, Bang. Opsional. DP ringan pasti bunganya tinggi. Kalau disarankan sih DP 30% up ya, Bang. Benar. Benar. 30% up. Nah, terus juga ringan. Untuk bunganya ringan. Untuk kalau DP besar, Bang, DP di atas 20%, siap. Itu kita bisa proses one day approval. Tuh. Jadi tanpa survei. Tanpa survei juga bisa. Bisa. Di atas gitu. 20%. Jadi bisa, 25% ya? Ke atas kita tanpa survei, Bang. Oke. Enggak lagi 50% ya? Iya, enggak. Oh, menarik. Jadi pokoknya untuk customer-customer dan subscriber tim channel kita kasih kemudahan lah. Siap. Cuma di Kramat Jati doang, Bang, beli kita buat khusus penonton tim channel kita enggak pakai survei deh. Oke. Kita langsung turunin PO. Ini lewat pintu belakang, ya kan? Makanya bisa gitu. Siap. Oh, mungkin, Bang, sedikit nih. Kelebihan beli di Bangaan, di Astra Daihatsu Kramat Jati dibandingkan tempat lain apa, Bang? Pastinya gini, Bang. Kalau beli di Kramat Jati, itu kita banyak promonya, promo hadiahnya gitu kan. Hadiah langsung, hadiah undian gitu kan. Nah, untuk pelayanan after salesnya juga jangan takut, jangan khawatir karena kita langsung dibawa naungan Astra. Jadi kita kasih member Astra Award selama 5 tahun. Siap. Itu free jasa direct dan emergency call. Gitu kan. Nah, terus kalau misalnya setiap pembelian di Astra, misalnya siap, mobil itu ada kendala, itu nggak susah, Bang, klaimnya. Gitu. Beda dengan pembelian di dealer-dealer lain, gitu kan. Gitu. Jadi lebih untuk prioritas ya. Benar, untuk di Kramat Jati juga kita untuk servisnya bisa home service gitu kan. Bisa. Bener. Tanpa biaya tambahan. Iya, tanpa biaya tambahan. Dan masih tetap pastinya free jasa service part beberapa lah ya. Beberapa. Selama berapa ribu, Bang? 50.000. 50.000 kilometer. Itu lumayan loh, lama. Benar. Nah, nih, Bang. Gimana? Kalau ada orang yang mau datang ke sini nih. Oh, jadi gini, Bang. Gimana untuk nih, biar customer yang langsung dapat diskon yang banyak itu? Rata-rata nih, Bang, dari tim channel nih kadang belum janjian tapi tiba-tiba datang gitu kan. Nah, sekarang kita kasih untuk setiap customer yang menonton video ini tapi kita belum ada janjian atau belum kontak-kontakan nih, cukup screenshot video ini. Kasih lihat di security, siap, dari tim channel mau ketemu Aan, langsung kita kasih voucher belanja 100.000, Bang. 100.000. Lumayan. Cuman ngeliatin screenshotan video ini. Benar. Kasih, Pak, nih screenshotnya mau ketemu Aan gitu ya. Kita kasih voucher belanja senilai 100.000. Di luar bonus-bonus yang tadi. Di luar itu, Bang, pastinya, Bang. Okay. Jadi cuma datang kasih lihat ke security screenshotan videonya, terus bilang dari tim channel, gitu kan, mau ketemu saya, kita langsung kasih voucher belanja 100.000, lumayan buat beli minyak, Bang. Lumayan, minyak lagi mahal, dapat 2 liter tuh lagi ya. Gitu. Oh ya, minyak lebih mahal dari BBM ya. Iya, benar. Set, ya. Jadi beli mobil lebih untung loh. Benar. Mungkin kita wawancarain dulu, Bang, yang komunitas nih. Siap, ayo, Bang. Yuk. Sahabat Daihatsu, kita sekarang lagi sama tim klub Xenia ya, Om ya. Iya. Nah, jadi dari tim Xenia ini sudah merasakan test drive all new Xenia yang terbaru gitu kan. Nah, Om siapa nih, Om? Boleh kenalan dulu, Om? Adi, Om. Om Adi. Boleh, Om Adi. Tadi kan udah nyobain
Xenia yang baru ya Om ya. Ya betul. Gimana nih Om kesan-kesannya setelah merasakan all new Xenia yang terbaru ini dari generasi-generasi yang sebelumnya Om? Yang terutama saya rasakan performa ya Om ya. Performa ya. Performa sih oke banget. Siap. Tenaga itu dari bawah sampai atas ngisi. Benar. Terus suspensi empuk. Dari yang sebelumnya Om ya. Betul. Dari generasi-generasi yang sebelumnya ini udah enak banget. Benar. Nyaman dah begitu duduk plek. Ya, begitu kena lubang pun cuman goyang dikit. Ya. Oke lah Om pokoknya. Overall top. Berarti ada keinginan untuk ganti gak nih Om dari generasi sebelumnya ke generasi yang sekarang nih Om? Ya namanya kita manusia ngelihat yang wah kan pasti pengen. Siap, siap. Tinggal siap. Nunggu goyangnya aja ini. Siap, siap Om Adi. Makasih, makasih Om. Untuk kesan-kesannya. Nah, ini ada Om Iwan nih. Om Iwan ini salah satu customer yang baru ganti dari Xenia lama ke Ayla nih teman-teman. Harusnya ganti ke all new Xenia terbaru tapi ke Ayla dulu katanya nih. Cari yang kecil. Gimana ya. Gimana nih Om Iwan? Setelah tadi merasakan all new Xenia yang terbaru, gimana nih kesan-kesannya Om Iwan? Ya kesan-kesannya lebih sporty ya dibandingin yang lama, untuk desainnya juga lebih panjang ya kan, dan untuk konsumsi bahan bakarnya saya rasa ini lebih irit karena dia menggunakan penggerak roda depan. Benar, siap. Kalau dibandingkan yang lama kan belakang dia. Benar. Ada plus minusnya ya. Udah Om. Udah itu aja sih. Siap, untuk makasih Om Iwan. Kabinnya lebih kedap. Siap, makasih Om Iwan kesan-kesannya. Ini ada Om siapa nih Om? Om Adit Om. Om Adit, nah Om Adit nih ada rencana mau trade-in nih kayaknya. Gimana Om Adit nih tadi ya, setelah merasakan jadi penumpang sama bawa juga gitu kan, bedanya di mana nih dengan lebih, yang generasi sebelumnya? Lebih nyaman sih Om di bawahnya. Lebih nyaman ya. Dibandingin yang sebelumnya itu kalau kena apa gelajukan gitu dia agak limbung. Begitu. Oh, kalau ini lebih empuk ya Om ya, ya benar. Siap. Ada lagi Om? Udah Om cukup. Siap, makasih Om Adi. Om Arif, boleh Om Arif. Kesan-kesannya tadi setelah masuk ke All New Xenia nih. Mungkin udah diwakilin semua Om ya. Cuma ada tambahan dikit dari arsitektur dalamnya Om ya. Benar. Mungkin lebih apa? Lebih bagus ya Om. Benar, benar. Nah, jadi agak-agak menarik juga dari apa namanya? Mungkin dari teknologinya mungkin upgrade yang terbaru lah semua Om ya. Benar. Ya. Jadi kapan nih Om rencana Om mau ganti nih? Ya ntar kita Om pikir Om. Siap. Siap, siap, siap. Kita mungkin wakili semua lah Om. Siap, siap, ya, siap. Dari peredamnya juga bagus Om. Dia lebih kedap ya Om ya, ya di dalam ya. Enggak, dari suara dari luar enggak. Untuk enggak dimensi kabinnya ya pun lebih agak lebih luas ya Om ya. Iya betul Om. Sama respon dari RPM-nya aja tarikannya bagus Om. Benar benar. Agak responsif siap lah gitu. Mantap. Ya. Gitu, ada ya lagi Om Adit. Udah gitu Om. Om Arif. Siap. Makasih Om ya. Nah oke okay, teman-teman, tadi kita sudah tanyakan testimoni-testimoni daripada pengguna Xenia lama atau Xenia generasi-generasi sebelumnya ke all new Xenia yang terbaru. Jadi pada kesimpulannya all new Xenia terbaru ini dia memiliki performa yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, terus juga untuk segi eksteriornya lebih mewah, lebih bagus gitu kan. Nah untuk segi kenyamanannya dia lebih nyaman gitu. Oke teman-teman, tadi kita sudah mau wawancarai Bang. Betul. Ternyata memang kebanyakan, kita ambil kesimpulannya aja ya, mereka merasa ya ini nyaman, lebih nyaman dibandingkan betul sebelumnya. Jadi kesimpulannya yang tadi telah kita dengar juga langsung ya, itu dari segi fitur lebih nyaman, dari segi akselerasi lebih dapet, ada tenaganya gitu kan. Ya banyak lebih-lebihannya lah gitu. Ya, karena memang kelebihan penggerak roda depan dia nggak ada. Nggak ada gardannya. Nggak ada gardannya, jadi langsung. Jadi langsung. Nggak ada apanya tuh, pembatas. Bener. Jadi satu kali belakang, kerja jadi Bang. Satu tes gitu kan. Kalau gardan kan harus disalurkan, melalui gardan baru naik. Bener-bener. Jadi lebih efisiensi bahan bakar. Nah, itu. Sama responsif juga. Responsibilitasnya yang lebih. Nah, ngomong-ngomong nih Bang,
yang video yang kita buat kemarin angsuran 1 jutaan itu ternyata banyak yang make ya. Benar tuh. tapi enggak apa-apa lah, hal positif. Enggak apa-apa, benar-benar. Enggak apa-apa, teman-teman. Kalau yang positif bisa diambil ya, tapi yang negatifnya enggak usah. Enggak usah. Yang negatifnya jangan, teman-teman. Jangan. Kalau positif silakan. Benar, karena benar. Kalau penjualan tinggi, benar. Astra Daihatsu juga yang dapat untungnya ya kan? Benar. Dapat benefitnya lah. Jadi lebih bisa mensejahterakan karyawan juga. Nah, ngomong-ngomong karyawan bang, kalau ini denger-denger ada karyawan. Nah, pastinya nih bang. Jadi kita lagi ada program DP ringan, angsurannya ringan juga ringan bang juga. Pastinya. Spesial untuk karyawan Astra Group, pokoknya ya. Selama perusahaannya masih di bawah naungan Astra, siap. Mau di Astra Property gitu kan, Astra Insurance, atau Astra Toyota, finance. Maupun di finance-nya, gitu. Astra selama BMW, dia, BMW kan Astra tuh, iya. Bisa ya? Bisa, selama dia karyawan tetap di situ, bisa mengajukan DP ringan, angsuran ringan. Salah satu contoh di Terios bang. Di Terios aja ya. Benar, Terios. Yang ini nanti langsung tanya aja bang. Iya betul. Terios itu cukup bayar DP 31 juta, angsurannya itu 3 juta 100 bang, selama 5 tahun. Murah banget. Coba itu DP-nya sekian. DP bayar 31 juta. Itu DP bersih. DP bersih bang, nggak ada tambahan apa-apa. Itu asuransi ORIS full tenor. Oris selama 5 tahun. Selama 5 tahun Oris. Oh, saya aja masih kombinasi. Itu Oris angsurannya 3,1 5 tahun. Okay. Gitu. Untuk Terios tipe X manual standar. Tipe X manual standar. Jadi teman-teman silakan hitung aja. Pakai kalkulator lah yang suka ngitung-ngitungin. Nah, ini boleh dihitung nih. Bisa dibandingkan ya, Bang. Betul. Dan untuk promo angsuran ringannya. Oke, untuk yang Terios. Untuk semua kalangan nih, Bang ya. Tanpa melihat Astra Group atau bukan, PNS atau bukan, BUMN atau bukan, kita kasih DP bayarnya itu 81 juta. Oke. Angsurannya itu 2 juta 600 bang, selama 8 tahun. Siap, itu untuk tipe yang tadi? Terios Matic itu, di atasnya. Matic, X-Matic? XAT Deluxe. XAT Deluxe? NIC 2022. NIC 2022 teman-teman. Benar. Nah, kalau untuk, tadi angsuran ringan ya? Benar. DP ringannya bang? DP ringannya untuk Terios bisa kita kasih DP bayar DP aman ya? DP bayarnya itu 25 juta. 25 juta bisa dapat Terios. Bisa. Angsurannya 4,7, Bang. Selama? Selama 5 tahun. Oh. Lumayan yang murah ya? Iya. DP-nya murah loh. Benar. Itu udah dipotong promo dan lain sebagainya atau segitu tuh? Sudah. 25 juta. Sudah. Tapi bisa nego-nego enggak? Pastinya lah, apalagi bisik-bisik dari tim channel, kita kasih tambahan lagi, Bang. Kita kurangin DP-nya, Bang. Siap. Kurangin DP yang surat tetap sama bisa? Bisa. Bisa. Tinggal bisik-bisik aja bilang dari tim channel gitu kan, bisik-bisik tanya. Oke, menarik loh. Itu dapat Terios X standar. X standar manual. Manual. Oke. Itu kira-kira Bang, kalau boleh tahu harganya berapa? Itu di OTR-nya 219 juta, Bang. 219 juta belum dipotong ya? Belum dipotong. Oke, dapatlah itu 210. Bisa lah. Bisa. Bisa kita atur pokoknya. Bisa diatur masih turun-turun. Boleh teman-teman. Menarik nih. Nanti untuk harganya kita cantumkan di video di deskripsi teman-teman. Nah, ya bang. Itu untuk wilayah mana tuh yang bisa dapat? Untuk wilayah kita kasih Jabodetabek bang. Jabodetabek. Kalau luar daerah ada penyesuaian ya? Luar daerah kita bisa cover. Tapi kita menyesuaikan harga di daerah-daerahnya tersebut. Karena kan nanti kan plat nomornya kan jadinya plat nomor sana kan. Gitu. Kecuali orang daerah KTP Jakarta ya. KTP Jakarta benar. Jadi misalnya bisa ya? Sekarang kan rata-rata nih pegawai negeri kan pada dipindahin nih bang ke Kalimantan. Betul. Mungkin sekarang udah ada ya rencana nih. Iya benar. Jadi misalnya dia KTP-nya kan masih Jakarta, tapi siap. Tinggal di Kalimantan. Mau ngambil mobil, nggak usah jauh-jauh ke sini, Bang. Jadi dia pesan dari Kalimantan, nanti platnya plat Jakarta kita kirim ke sana, Bang. Oke. Gitu. Jadi kita bisa melayani pembelian ke luar daerah. Luar daerah. Jadi nanti kita hitung harganya itu BBN Jakarta, tapi serah terimanya Kalimantan. Oh. Jadi sudah include, nanti yang kita kasih itu udah free ongkos kirim. Free ongkos kirim. Benar. Menarik nih. Free ongkos kirim. Itu hanya ada di Astra Daihatsu. Keramat Jati pastinya. Keramat Jati.
Siap. Pajaknya berapa bang? Untuk yang Terios? Untuk pajaknya Terios masih sama ya bang, kisaran 3-4 jutaan. Ya? 3-4 jutaan. Kita pernah nyoba dan memang tenaganya bener. Lumayan. Nah, sih. Dan itu salah satu varian penggerak roda belakang nih di Daihatsu. Oh bang. Iya. Benar. Setelah ditinggal sama Xenia. Orang-orang daerah biasanya lebih suka yang bener. Penggerak roda belakang. Oke. Okay. Oh iya. Jadi teman-teman tetap nonton ya, karena nanti ada DP rendah dan angsuran 1 jutaan ada ya bang ya? Ada bang pastinya. Pokoknya nanti tonton terus ya. Tonton terus. Jadi mobil untuk, apakah itu? Untuk kali ini pokoknya kita kasih varian-varian tertinggi bang. Varian-varian tertinggi benar. Ya? Benar. Siap. Gitu. Varian tertinggi, apa sih keunggulannya? Fiturnya lebih lengkap. Benar. Pasti fitur keselamatan, fitur dan lain sebagainya. Betul. Bang, untuk satu lagi nih primadonanya Daihatsu nih, Rocky itu masih jadi mobil yang salah satu mobil yang terlaris juga tuh. Bener bener bang. Kebetulan kita masih ada satu unit lagi nih bang, kalau untuk Rocky bang, Nick 2021. Aduh. Jadi kita ada Rocky tipe R 1000 turbo, manual warna hitam. Oke, tinggal satu ya? Iya, tinggal satu. Kayaknya cepet-cepetan aja nih. Betul, pastinya kita kasih untuk promo diskonnya, kita kasih besar bang. Besar? Iya. Jadi itu masih bisa dikredit juga. Itu sebenarnya OTR-nya sama ya bang ya? Betul. Cuman nanti diskonnya yang... Diskonnya lebih besar. 2021 lebih besar. 2021 lebih besar. Iya. Gitu. Untuk kreditnya, nanti langsung tanya aja kali ya? Betul. Yang untuk NIK 2021 ya? Mungkin sekarang kita ke NIK yang 2022. Betul. Mau ngambil Rocky nih, itu butuh DP dan angsuran berapa bang? Untuk DP minim dan minim angsuran minim. Angsuran minim ya. Mm-hmm. Jadi kalau untuk Rocky, kita kasih yang tipe X12, 12 manual, dia udah pakai engine full start stop. Ya tipe kan? Pertengahan ya? Ya tipe tengah. Mm-hmm. Kita kasih DP ringannya ini 26 juta bang. 26 juta. Siap. Angsurannya kita kasih 4,5. Selama 5 tahun. Itu flat. Ringan loh itu. Bener. Oke buat tim channel selalu kita kasih yang ringan-ringan aja iyalah. Nih bang. Iyalah. Bunganya ringan. Bener. Artinya itu DP-nya lumayan minim ya. Lumayan minim. Tapi angsurannya juga nggak gede-gede. Bener. Rata-rata yang hitungan segitu tipe M bang. Oh, rata-rata bener. Tipe M ya. Karena memang mobil baru keunggulannya itu bunganya, aduh, bunganya ringan, ringan banget, bisa ringan, bisa di bawah 5%. Benar. Oke, itu untuk DP minim bang. Betul. Itu DP minim ya dengan angsuran segitu ya, berarti ya, lumayan murah ya. Itu udah sebenarnya udah jadi dua paket itu DP minim, angsuran minim juga. Iya sebenarnya. Tapi kita mau yang angsuran lebih minim lagi bang. Nah, untuk angsuran yang lebih minim lagi nih, lebih terjangkau kayak betul. Nyicil motor. Betul. Kita kasih DP-nya ini 82 juta. Siap. Angsurannya 2,5 selama 8 tahun. Oke, 2,5 8 tahun. Tapi 8 tahun mah kepanjangan berasa, ya. Benar. Yang ada yang enggak berasa, ada yang kepanjangan. Benar. Tapi tergantung orang sih ya. Benar, benar. Gitu. Tapi kalau saya pribadi sih mending yang 6 tahun ya. 6 tahun atau 5 tahun ya. Lah, 5 benar, tahun benar. DP-nya agak gede. Benar. 80 juta itu bisa 5 tahunnya mungkin 3 jutaan bisa 3 ya? 3 jutaan bisa. Oh. Nanti fleksibel sih sebenarnya perhitungannya. Langsung kontak aja lebih jelasnya. Nah, untuk Rocky ini juga kita kasih promo-promo bagus nih, Bang. Kalau misalnya tadi tanpa undian ya, siap. Beli Xenia, Rocky ini juga kita kasih undian nih, Bang. Kasih juga undiannya. Benar. Jadi begitu buka bagasi belakang, ada HP-nya. Udah ada sepeda. Oh, sepeda. Tanpa diundi, Bang. Jadi begitu kirim langsung udah ada sepeda di dalamnya bang. Berapa pemesanan minimal? Untuk karena ini nggak diundi ya bang ya. Jadi hadiah langsung kita kasih untuk 5 pemesan pertama bang. 5 pemesan pertama, sama yang handphone juga ya? Yang handphone kita kasih 7 lah. 7 pemesan lebih pertama. Lebih banyak. Kalau Rocky dapat sepeda, cocok lah dengan bener. Postur. Kan SUV compact benar. Ya. Jiwa-jiwa muda, suka olahraga ya kan. Iya. Kita kasih sepeda. Sepeda. Benar. Kalau ini kasih handphone. Kasih biar handphone. Barengan di mobil megangnya tuh. Mobil keluarga kan? Benar. Kalau Terios?
Terios. Dapat lah. Kita kasih buat tim channel, kita kasih lah bang pastinya bang. Siap. Mm-mm. Nanti tinggal bisa kita kondisikan aja. Bisa bebas pilih kali ya? Bisa. Oh, atau okay, nanti kita kasih beda. Opsional kalau untuk Terios kita kasih voucher belanja lah. Kan buat lebaran nih bang, buat beli-beli baju lebaran gitu kan. Jadi ada 3 pilihan sih. Gitu. Tapi bang, bisa nggak kalau duit aja deh maunya saya? Bisa, kita kasih cashback. Karena ada beberapa customer yang kemarin juga yang bulan-bulan lalu. Jadi yang simple-simple aja gitu kan. Karena kan bisa buat belanja apapun. Benar, jadi kita bikin, kita kasih cashback bang. Jadi contohnya kayak kemarin tuh ada yang dapat cashback 1.700.000, ada yang dapat 2.000.000 gitu kan. Jadi bisa dialokasikan sesuai kebutuhan customer masing-masing. Minyak goreng kan benar. Gitu. Oke. Okay. Harganya kita cantumkan di video dan di deskripsi teman-teman. Ya, pajaknya kalau dari Daihatsu masih di bawah 5 juta semua kali ya. Masih di bawah, Bang. Dan paling banyak dapat PPNBM. Benar. Dibandingkan brand lain. Brand lain, betul. Menarik gitu. Siap, Bang. Ini yang tadi kita obrolin ya di belakang tuh. Ini teman-teman mohon maaf ya, kita muter-muter di sini aja. Karena di luar lagi terik nih bang, lagi terik panas banget, jadi kita ambil footage-footage-nya aja, mobil-mobilnya, tapi ngobrol yang penting kan suaranya jelas ya bang. Benar. ya sebenarnya yang penting itu bukan di shoot mobil-mobilnya juga di depan bang. Mobil ya, nah yang penting promo-promonya ini bang, informasinya tersampaikan benar dan real serta apa bang, termurah siapa benar se-YouTube. Termurah se-YouTube ini. Ya, tapi jadi judulnya udah dia ngambil itu. Termurah se-YouTube. Jadi bukan gimmick-gimmick, siap bukan promo-promo semata, tuh. Tapi real ini, Bang. Karena sudah banyak yang ngambil bareng Bang Aan nih selama kita nge-YouTube. Bener. Karena beliau ini yang salah satu yang pertama. Benar. Udah berapa bulan ya? 8 9 dari 10. Dari Juli ya, Bang ya. Dari Juli berarti 8 bulan. Udah berapa penjualan bang? Aduh kalau mau dihitung itu lupa bang ya, saking nggak kehitungan nih kayaknya. Puluhan ya? Ada lah segitu bang. Iya. Ratus-ratus ada kali ya? Belum nyampe kalau segitu. Ya, bentar lagi jadi kacap ya. Kacap bangau. Amin. Nih yang terakhir ada Hyla dan Sigra. Kita jadiin satu karena memang mirip-mirip harganya. Benar, harganya hampir sama gitu kan karena di kelas yang sama juga. Kelas yang sama, CC-nya sama, gitu. Bedanya cuma 3 baris sama 2 baris. Nah, kursi belakangnya aja yang beda. Namun yang kita ulas nanti ini tipe paling tinggi ya? Pastinya yang dari pertama kita bilang tadi bang, ya. Pokoknya untuk video yang ini kita kasih semuanya programnya untuk tipe tinggi. Siap. Gitu. Jadi tipe R semualah kita kasih. Kalau untuk Ayla sama Sigra itu apa perbedaannya sama tipe yang bawah bang? Banyak jadi, ya? Banyak sih bang. Perbedaannya cukup signifikan ya. Sama tipe-tipe yang di bawahnya gitu kan. Kayak kalau Sigra tipe terendahnya peleknya masih kaleng. Siap. Gitu kan. Terus CC-nya 1000. 3 silinder gitu kan. Kalau ini kan 1200 ya. 1200 juga peleknya sudah racing, audionya sudah touchscreen. Banyak lah. Lampunya sudah proyektor. Benar. Banyak fiturnya. Sudah pakai sudah lengkap safety, ada apa fog lamp, kamera parkir dan gitu kan. Sebagainya. Fitur safety, fitur entertainment itu lebih komplit. Iya. Langsung bang, kita ulas promonya. Untuk promo Ayla Sigra, kita kasih tipe R nih bang ya. Tipe tertinggi di kelas Sigra dan Ayla. Siap. Itu kita kasih DP-nya 18 juta. DP mininya nih? Angsurannya kita kasih 2,9 bang. Selama? 6 tahun. Oke, 2,9. 2 jutaan gitu. Doang. Ya? Mau naik DP-nya ke tipe middle lagi juga bisa. Bisa. Itu DP-nya 48 juta. Angsurannya 2,8 4 tahun. 2,8? 4 tahun bang. Bedanya turun 2 tahun 2 ya? 2 tahun. Itu kalau dijumlahin 2 tahun itu banyak. Iya makanya. Lumayan gitu. Ya. Nah mau yang angsuran 1,9 juga bisa boleh. Bang. Kita kasih DP-nya ini 65 juta. Jadi DP 65 juta, angsuran 1,9. 6 tahun. Siap ya. Mantap ya. Ini lebih gitu. Murah dari mobil second. Benar pastinya bang, langsung atas nama sendiri, langsung atas nama sendiri, nggak usah balik nama, bunganya paling rendah. Bener. Mobil second yang tahun-tahun 2019-2020 kita bisa memastikan
Lebih murah, Bang. Lebih murah pastinya, Bang. Gitu, Bang. Iya, dengan benefit-benefit yang diproleh ya. Benar. Free jasa servis selama 50.000 km. Terus asuransinya kan juga kombinasi. Kombinasi, TLO gitu. Dan all risk. Benar. Kemudian dapat Astra World. Benar. Banyak deh. Nanti harganya kita cantumkan di video dan di deskripsi. Teman-teman bisa hitung sendiri. Yang suka pakai kalkulator ngitung-ngitung, bolehlah. Hitung-hitunglah. Benar. Biar bisa membuktiin gitu, Bang. Betul. Murah tuh bukan hanya murah, tapi bunganya murah. Benar. Itu yang terpenting itu jadi, adalah bunga rendah, Bang. Benar, Bang. Jadi juga jangan khawatir gitu kan. Karena kita juga ada video-video testimoninya juga, Bang, gitu kan. Iya. Nanti minta tolong dicantumin ya sama Bang Imam. YouTube, apa namanya? Beli mobil TV, Bang. Oh, beli mobil TV. Ganti lagi ya? Ganti lagi. Gitu, nah itu pokoknya kumpulan video-video testimoni dari customer-customer saya, terutama dari customer tahunya dari tim channel gitu kan, makanya mereka bersedia gitu kan, kita minta testimoni gitu, jadi siap. Alhamdulillah semuanya hampir puas lah, Bang. Siap. Gitu, dengan terutama dengan pembawa acaranya nih, Bang Imam nih. Enggak lah. Sampai ada yang mau ketemu Bang Imam. Oh, iya. Boleh, Bang, nanti kita ajak makan. Benar. Kita makan ya nanti ya. Iya. Ya, konsumen gathering ya. Benar, konsumen gathering. Gitu. Udah semua ya, Bang ya? Siap, udah menarik semua dari Xenia, Terios, Rocky sampai ke LCGC-nya kita kasih juga. Kita babat semua. Benar. Siap, mungkin itu aja teman-teman ulasan kita video kali ini. Jadi silakan teman-teman bisa pertimbangkan yang cermat, yang cerdas, hitung-hitung ya kan. Benar. Bunganya apanya dihitung-hitung. Boleh lah, Bang, di gratis. Komparasi pastinya Astra Daihatsu Kramat Jati ini pasti termurah se-YouTube, Bang. Termurah se-YouTube. Gitu, kalau customer atau para penonton tim channel mau komparasi dengan dealer-dealer sebelah, dengan channel-channel tetangga ya kan, pastinya cuma di tim channel kita kasih yang termurah. Pokoknya ada yang kasih lebih murah, kita kasih lagi lebih murah, Bang. Gitu. Hebat ya? Iya. Bang, saya dapat segini nih. Benar. Murahin lagi. Benar. Luar biasa loh. Aduh, gitu. Ini Bang, Bang Ani pelopor juga, teman-teman. Ini kita jadi tidak bisa dipungkiri ya banyaknya penjualan di sini karena beliau ini akhirnya dikenal ya kan. Benar. Sampai paling jauh nih, Bang. Ngirim kemana? Itu cuma kita nggak ikut ya, kalau yang paling jauh itu kita ada ke NTT. Wow, seta. Gitu, jadi terus Mandalika. Terus kita ada juga di Cirebon, terus ke Subang gitu. Oke. Luar biasa ya. Kalau misalnya masih Jabodetabek, Jawa Barat, masih kisaran Jawa Barat kesiniannya lah, yang perbatasan dengan Jabodetabek gitu, kayak Karawang, Purwakarta. Subang saya masih bisa ikut ngirim lah. Siap. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya udah nyampe ke Jawa Barat yang sanaannya, karena gini, Bang, bukannya saya nggak mau ikut ngirim, karena meskipun pembeliannya di Kramat Jati, untuk yang KTP-KTP luar daerah itu mobil kita langsung drop ke dealer setempat, dealer terdekat gitu. Jadi mobilnya sudah kita drop di situ, jadi nanti pengiriman dari dealer sana tersebut. Gitu. Karena luasnya Astra. Jaringan Astra. Gitu. Makanya itulah salah satunya yang nggak usah khawatir melakukan pembelian di Astra, mau dari wilayah manapun kita ada, Bang, di situ Astra. Memang. ATPM resmi. Terakhir, Bang, yang ingin disampaikan ke teman-teman kita nih, tadi kan udah dijelasin semua. Benar. Saya rasa nggak usah ragu sih. Tapi kalau masih ada yang ragu nih, Bang, apa yang mau disampaikan? Nah, buat teman-teman dan subscriber tim channel, yep, gitu, buat sahabat-sahabat Daihatsu juga yang ingin membeli pembelian mobil di Astra Daihatsu Kramat Jati, jangan khawatir gitu. Kita juga bisa melayani trade-in mobil yang sudah lunas ataupun yang masih kredit, kita bisa dibantu gitu kan. Bisa, ya. Nah, terus juga promo-promonya kayak e-money, sepeda, terus handphone dan cashback, itu semua ada gitu. Jadi testimoni-testimoni dari customernya juga sudah kita bisa cantumkan gitu kan. Bahkan rata-rata juga customernya puas lah gitu kan dengan pelayanan di Astra Daihatsu Kramat Jati ini. Selain dealernya juga sudah fasilitasnya sudah lengkap gitu kan, dealernya juga masih
bangunan-bangunan baru, jadi lebih nyaman gitu kan untuk datang ke showroom gitu kan, nggak usah parkir lagi di pasar. Iya, sekarang udah di depan nih. Itu aja bang. Oke, itu aja teman-teman, dan jangan lupa kalau beli di sini hubungin Bang Aan, atau kalau langsung login bisa tunjukkan video ini. Benar, ya? Tukar dengan voucher belanja 100.000 atau minyak goreng. Harus cermat memilih mobil teman-teman, kita hanya bisa mereview. Satu lagi bang, oh ya, harus cermat juga memilih dealer. Oh iya, betul. Dan sini ini yang tepat. Iya, benar. Lanjut bang. Kita hanya bisa mereview, andalah yang harus cermat untuk memilih. Benar. Terima kasih Bang Aan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you, Bang.